Hai, what's up? Welcome back with me, I Ken. So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horror, ya teman-teman. Cerita story horror kali ini berjudul tentang rental PS misterius. Oh my love, siapa nih di antara kalian yang dari rumah itu berangkat sekolah, tapi ketika udah di jalan malah belok ke rental PS? Wah, parah ya. So kita nggak jadi nggak usah banyak omongin teman-teman, kita langsung mulai aja ke cerita story horornya. Oke, apakah cerita story kali ini dapat membuat kita merinding atau malah garing? I don't know. So kita nggak usah banyak omong, kita langsung mulai aja. In 1, 2, 3, let's go. Oke, Bara ya, kita dapat chat dari Bara. Diki katanya. So nama kita Diki. Apaan Bara? Kamu tahu rental PS yang bagus gak, kata si Bara. Di dekat jembatan katanya. Jadi si Bara ini kayak lagi nyari rental PS. Mungkin dia mau main PS. Si Handi gak mau di situ. Bentar-bentar, kamu mau main PS, kok gak ngajakin aku, kata si Bara. Kata si Diki. Ya sorry, kata Bara. Soalnya si Handi pengen duel PES sama aku. Oke, duel main bola ya teman-teman, game bola. Jadi gak ngajak kamu, kata Bara. Dih, padahal lagi bete banget di rumah. Oke, jadi ya itu alasannya kenapa si Bara gak ngajak si Diki ya, karena dia mau duel sama si Handi. Besok aja deh kita duel PES. Udah nemu rental PS-nya, kata Bara. Di mana, kata si Diki. Ini di mana sih ya? Aku nggak tahu, soalnya si Handi yang bawa motor. Oh, kayaknya nggak jauh dari rumah Handi. Oke, jadi mereka udah nemu rental PS-nya ya teman-teman. PS3 dan PS4, wah mantep. Kok sepi? Tutup mungkin, kata si Diki. Iya sih, kayak yang nggak buka gitu rental PS-nya. Gak tahu nih, kita cek dulu, kata Bara. Lagian ngapain sih main PS jauh-jauh amat, di kampung kita juga ada banyak rental PS, kata si Diki ya teman-teman. Oh, jadi di kampung mereka juga banyak rental PS, kenapa harus nyari yang jauh ya? Berarti ini rental PS tuh jauh ya dari kampung mereka. Kan udah aku bilang Handinya gak mau. Diki, aku udah cek sama Handi, rental PS ini buka, katanya. Wih, jadi pengen ikutan, kata si Diki. Oke, jadi ya rental PS-nya buka ya, meskipun kelihatannya itu kayak yang tutup. Tapi mana ya? Oke, tapi mana ya yang punyanya? Lah, kirain udah ketemu yang punya rentalnya, kata Diki. Belum, kata Bara. Jadi mereka tuh belum ketemu yang punyanya, tapi udah masuk ke rental PS-nya. Kita langsung masuk aja dan kebetulan gak dikunci. Terus PS-nya nyala. Berarti rentalnya buka dong. Ya gak gitu juga lah. Siapa tahu yang punya rentalnya lagi main PS gitu kan. Lagi liburan dulu main PS. Si Handi lama amat, kata Bara. Kemana si Handi, kata si Diki ya teman-teman. Dia kencing dulu bilangnya. Oh, si Handi kencing tapi katanya lama amat. Mungkin belum balik-balik ya. Oke, bentar aku panggil yang punya rental dulu, kata Bara. Oh ya udah, katanya. Jadi sekarang Bara mau manggil yang punya rentalnya, sedangkan si Handi lagi kencing ya teman-teman. Ya udah, takut ganggu aku, katanya. Oke, Dik, kata Bara. Wah, ada tanda serunya. Apa yang terjadi? Barusan aku ketemu sama siapa, kata si Diki. Oke. Sama yang punya rental, kata si Bara. Oke, jadi dan yang punya rental aneh banget, kata Bara. Aneh banget gimana, kata Diki. Oh my, masa dia pakai jubah hitam? Jangan suuzon, mungkin yang punya rental lagi cosplay, katanya. Wibu apa? Cosplay, kata si Bara. Tapi cosplay apa yang pakai jubah hitam? Cosplay apaan? Cosplay malaikat pencabut nyawa, kata Bara. Kamu lihat sendiri deh. Oh, itu ya emang sih
pakaian-pakaian yang sering dipakai sama apa malaikat pencabut nyawa kalau di film-film ya. Bara itu beneran yang punya rental. Jadi itu yang punya rentalnya, teman-teman. Beneran di kata Bara. Duh, si Andi mana sih? Oh, kayaknya si Andi belum balik nih. Lama amat ya kencingnya. Aku nggak mau main PS di sini, aneh banget rentalnya. Si Handi masih belum balik. Belum di, kata Bara. Oh. Ah, aku pulang aja sendiri, kata Bara. Lah, si Handi ditinggal, katanya. Oke, jadi Bara ini memutuskan untuk pulang aja sendiri karena si Bara ini memutuskan untuk pulang sendiri karena si Handi itu lama banget ya kencingnya. Karena si Bara keburu takut gitu sama yang punya rentalnya. Bodoh amat, Dik. Pintunya kekunci, aku kejebak di rental PS ini, kata Bara. Bara, ada apa sih sebenarnya? Oh, aku juga nggak tahu, kata Bara. Pintunya kekunci, jadi Bara nggak bisa keluar dong. Gawat, Dik. Yang punya rental nyamperin aku, katanya. Oh my love. Wah, kok mukanya kayak gitu ya, teman-teman? Bara. Itu wajahnya kenapa? Dia pakai topeng, kata Bara. Oh, gak cuman pakai jubah. Oke, topeng, gak cuman pakai jubah, tapi dia pakai topeng, kata si Diki. Oh my love. Dik, kayaknya dia mau bunuh aku, kata si Bara. Dia pegang pisau. Bara, gak ada jalan keluar lagi kah? Oh, jadi yang punya rental tuh kayak mau ngebunuh si Bara ini ya, teman-teman. Gak ada, Dik, aku kejebak. Ya udah, lawan aja satu lawan satu ini kan. Kamu kan bisa karate. Oh, jadi si Bara ini bisa karate, teman-teman. Ya udah, by one aja kalau gitu. Iya ya. Bener juga. Bentar, Dik, kata Bara. Iya, Bara, oke. Semoga kamu gak apa-apa. Gak nyangka banget ada orang aneh kayak gitu. Oke. Bara. Oke, di sini Bara lagi baku hantam mungkin ya sama si yang punya rentalnya. Dan sekarang, Dik, kata si Bara, aku berhasil bikin dia pingsan. Serius, Bara. Wah, gak nyangka kamu hebat banget. Gak salah. Kamu ikutan karate, kata si Diki ya, teman-teman. Oh, jadi itulah pentingnya kita menguasai bela diri ya, teman-teman. Sebenarnya aku cuman pukul kepalanya pakai PS. Emang gak ada alat lain ya buat mukul? Kenapa harus pakai PS? Nanti rusak dong, daripada dipukul mending dibawa pulang aja. Hah, PS? Kirain kamu pakai karate kamu, kata si Diki. Ternyata dia cuma mukul kepalanya pakai PS ya, teman-teman. Tapi itu juga perlu skill sih. Enggak, Dik, susah, kata Bara. Oke deh, sekarang dia gimana? Beneran pingsan, kata si Diki. Oke. Iya, udah pingsan, kata si Bara. Ya udah, cepet keluar dari situ, katanya. Oh my love. Dik, kata si Bara. Apalagi si Bara? Topengnya gak sengaja kebuka, kata Bara. Terus Dia Handi, Dik. Handi. Jadi sebenarnya dia itu gak kencing. Si Handi, teman-teman. Pantesan dia kencingnya lama banget. Ternyata dia gak kencing ya. Enggak, Dik, kata Bara. Oh, mau sampai kapanpun ditunggu, si Handi itu gak akan kembali ya. Gak akan balik. Kayaknya dia pura-pura kencing, padahal dia ganti baju dan jadi yang punya rental PS ini. Handi, aku gak nyangka kenapa Handi ingin melukai kamu, kata si Diki ya, teman-teman. Aku baru sadar, kata Bara. Oke. Jadi apa alasan Handi ingin membunuh si Bara ya? Ternyata semua ini sudah direncanakan sama Andi. Bener juga, Handi gak mau main PS di rental yang kamu pilih, kata si Diki ya, teman-teman. Oh iya sih.
Jadi emang udah direncanain ya sama si Handi kalau si Bara itu harus ke rental PS yang sekarang itu. Tapi kita nggak tahu apa rencananya, apa tujuannya. Dan tujuan Handi emang pengen bawa aku ke rental PS ini. Dan kayaknya rental PS ini udah dipersiapin sama si Handi. Yang terpenting tujuannya apa, kata si Diki. Bentar aku cek ruangan yang ada di sini. Hati-hati Bara. Oke, siapa tahu dapat tunjuk ya. Handi gak bisa ditebak, takutnya ada jebakan, kata si Diki. Dik, kata Bara. Oh my lord. Wah, apaan tuh? Wah, aliran sesat tuh teman-teman. Apa itu? Dan kenapa ada tengkorak? Oh iya, ada tengkorak juga ya. Tengkorak manusia. Apa janjian itu? Oh. Kayaknya Handi pemuja ajaran sesat dan dia kayaknya mau jadiin aku tumbal, kata Bara. Hah? Aku gak nyangka banget, kata Bara. Oh my lord. Gak nyangka Handi pemuja ajaran sesat dan rela menjadikan temannya sendiri menjadi tumbal. Oh my lord. Si Handi ada-ada aja ya. Aku mau lapor polisi, kata Bara. Oke. Kayaknya emang harus sih. Aku gak mau orang berbahaya seperti Handi ini berkeliaran di daerah kita. Iya Bar, bisa bahaya katanya. Ya udah aku ikut ke kantor polisi. Ya udah cepet dong. Udah gitu. Oke. Yang ditakutkan sama si Bara ini, takutnya si Handi itu mencari korban lain gitu kan. Makanya si Bara ini dia lapor polisi, teman-teman. Nah, ini adalah teman makan teman ya, atau teman yang menusuk dari belakang gitu kan. Jadi ya kita enggak usah percaya 100% ke teman kita ya, teman-teman. Ya kayak si Handi ini ya. Oh my Allah. Ya oke teman-teman, mungkin itulah untuk cerita story horror kali ini ya. Bagaimana menurut kalian tentang cerita story horror kali ini? Apakah cerita story kali ini dapat membuat merinding atau malah garing? Komen di bawah. Ya oke, mungkin video kalian ikut sampai sini aja. Thank for watching this video. Mohon maaf bila ada perbuatan perkataan yang tidak enak, yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, okay? See you next time.